نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اما بعد صحابه مسلم dimuliakan Allah الله سبحانه وتعالى. kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya yang keenam yaitu hida mata jika ada saudara kalian meninggal dunia maka antarkanlah sahabat muslim kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan dirahasiakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tahu kapan, di mana dan kenapa dia meninggal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi tamut." Dan orang tidak akan ada yang tahu tentang kematiannya. Meskipun kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kematian datang kepada kita ini sesuatu yang pasti. Kita tidak mungkin mengelak ketika datang ajal kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullun nafsin da'ikotul maut Setiap yang bernafas yang ada di bumi ini pasti akan mati Kulluman alaihafan Setiap yang bernyawa Yang ada di dunia ini pasti akan binasa Ila wajhah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idha za'a ajaluhum La yastakhiruna sa'atan wa la dan ketika ajal datang kepada kalian layas takhiru ta satan, kalian tidak mungkin bisa mencegah itu ajal walayas takdimun dan juga kalian tidak mungkin bisa mempercepat datang ajal tersebut sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban kita terhadap saudara muslim yang lainnya yaitu yang pertama kewajiban kita terhadap si mayit Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap keluarga si mayit. Apa kewajiban kita terhadap keluarga, terhadap si mayit? Terhadap si mayit yaitu pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, keempat mengantarkan, kelima menguburkan, juga keenam mendoakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kalian beres menguburkan saudara-saudara kalian, maka doakanlah Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saudara kita yang sudah dikuburkan itu, Dia mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur nanti, karena ketika kita tujuh langkah menguburkan mayat, tentu itulah waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang dirinya, bagaimana amalnya ketika di dunia. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap keluarga si mayit. Apa kewajiban kita terhadap keluarga si mayit? Pertama, kewajiban kita terhadap si mayit itu adalah kita harus membantunya, membantu dari segi apa, membantu dari segi makanan, sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia ketika di medan perang yang namanya Ja'far. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang lain, kemudian kepada keluarganya, bikinlah makanan dan kemudian berikanlah kepada keluarga Ja'far. Karena sekarang keluarga Ja'far sedang dirundung duka. Sahabat muslim kita pun semua tahu bahwa ketika ada saudara kita ataupun keluarga kita yang meninggal, kita mungkin tidak akan tidak kita tidak akan pernah memikirkan masalah makanan, masalah minuman, dan yang lainnya. Karena kita hanya memikirkan kesedihan, kesedihan dan kesedihan. Kemudian yang kedua, sahabat muslim, kewajiban kita terhadap keluarga si mayit itu adalah menenangkan. Menenangkan keluarganya. Sabar ya, dek, kakak, ibu, teteh. nggak apa-apa. Yang namanya meninggal itu sesuatu yang pasti. Kita pun akan sama meninggal pula. Dan harusnya kita mendoakan saja. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara kamu itu diterima di sisi Allah. Amal ibadahnya, amal solehnya. Dan mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itulah di antara kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama Muslim yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita semua dan kita tentunya lebih memanfaatkan sisa waktu kita itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengumpulkan pundi-pundi amal ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam ربنا لا تجي قلوبنا بعد إذا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته